Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usul Sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas Al-Aslur Rabi', kaidah yang keempat atau landasan yang keempat dari enam landasan ini, yaitu tentang bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang siapa itu atau apa itu ilmu dan siapa itu ulama, dan juga penjelasan tentang orang-orang yang berlagak seperti ulama namun hakikatnya dia bukan ulama sama sekali, alias ulama jadi-jadian. Dan kemarin penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 dan setelahnya untuk menunjukkan ciri ulama-ulama jadi-jadian itu seperti apa. Ya, beliau membawakan ayat tentang sifat-sifat ulama-ulamanya Bani Israel. Yang pertama, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku atas kalian. Nah, ini menjadi sifat yang pertama di antara sifat ulama jadi-jadian, yaitu mengingkari nikmat ilmu. Ya, mengkufuri nikmat ilmu yang Allah berikan kepada mereka dengan tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya, maka kalau ada di dalam kaum muslimin seorang yang dikatakan sebagai ulama, ahli ilmu, ustaz, dia memiliki ilmu, diberi nikmat ilmu oleh Allah, namun dia tidak mensyukuri nikmat ilmu tersebut. Dengan cara apa dia tidak mensyukuri? Yaitu tidak mengamalkan ilmunya. Dia tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada, itu bentuk tidak bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah berikan. Kemudian sifat yang kedua dari ayat tadi adalah wa aufu bi ahdi. Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk memenuhi janji. Ya, memenuhi janji kepada Allah. Dan orang-orang Bani Israel sudah berjanji kepada Allah, mengambil perjanjian kepada Allah untuk menyampaikan agama ini kepada manusia. Wa id akhadallahu mitsaqa bani Israel la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila.
Ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar mereka latubayyinunnahu linnas, menyampaikan agama ini kepada manusia. Namun mereka tidak memenuhi janji tersebut, yaitu malah menyembunyikan ilmu. Ya, diberi ilmu bukan disampaikan tapi malah disembunyikan. Oke, maka itu menjadi sifat yang kedua. Tidak memenuhi janji Allah, yaitu tidak mau menjelaskan agama kepada manusia. Ini sudah berlalu. Tapi sifat yang ketiga, tidak mengimani agama ini secara keseluruhan, tapi mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Ya, ini diambil dari firman Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan kepada kalian. Ya, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, yaitu Taurat. Disuruh mengimani semuanya, tapi ternyata mereka hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Itu sifatnya orang-orang Bani Israel. Maka kalau ada di antara umat Islam, di antara ustaz atau ulama di tubuh kaum muslimin yang punya sifat seperti ini, yaitu mengimani sebagian tapi mengingkari sebagian, maka ini berarti bukan ulama yang hakiki, tapi dia adalah ulama jadi-jadian tadi. Tapi kita sampai poin yang ketiga tadi ya. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Sifat yang keempat, as-sifatur rabi'ah li bani Israel, sifat yang keempat bagi Bani Israel adalah qala ta'ala wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini ayat yang ke-41, di akhir-akhir ayat yang ke-41. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila fa iyaya fattaqun, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku, mana ini? Ya, jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kata beliau, wa muqtada hadhihi sifah annahum tarakul haqqa li ajli syai'in min hutamid dunya. Maksud daripada ayat ini yaitu orang-orang Bani Israel, mereka ini sudah punya agama, sudah punya keimanan. Tapi kalau mereka mempertahankan keimanan ini gak oleh dunia, mereka tidak mendapatkan bagian dunia kalau mereka tetap bertahan dengan agamanya. Maka mereka memilih untuk melepaskan agamanya demi untuk mendapatkan apa? Dunia. Nah, itu namanya menjual agama. Ya, itu yang disebut menjual agama. Bukan seperti sebagian orang, menjual agama itu maksudnya apa? Ada guru ngaji. Ya, guru ngaji dibayar. Oh, waduh, jangan jual agama. Bukan. Bawakan ayat ini, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan menjual agama dengan harga yang murah. Oh iya, yes, tak kasih mahal wis bayar ngaji nih. Anda itu hal-hal yang diperbolehkan. Menjual agama yaitu Anda sudah memiliki agama, sudah punya keimanan, tapi gara-gara agama yang Anda yakini, keimanan yang Anda pegang, Anda enggak dapat dunia. Anda tidak mendapatkan bagian dunia, tidak dapat kekuasaan, tidak dapat harta, tidak mendapatkan wanita mungkin. Maka caranya supaya bisa mendapatkan dunia itu adalah dengan Anda melepaskan agama ini, ditukar dengan dunia. Ini namanya menukar agama dengan dunia. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia, kata Nabi. Dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunia. Aili ajli dunya, wa hadhihi sifatun madhmumatun fi ulama'i bani Israel, wa hiya dhammun liman ja'a ba'dahum min ulama'i hadhihi al-ummah. Fa kullu man taraka al-haqqa li ajli dunya faqad ittasafa bi sifatin min as-sifatis sayyi'ah 'inda ulama'i bani Israel. Maka ini adalah sifat yang tercela bagi ulama-ulama Bani Israel. Dan itu juga celaan bagi ulama-ulama yang ada di dalam kaum muslimin. Karena barang siapa, kata beliau, yang tersifati, ya, ulama-ulama Islam yang tersifati dengan sifat ini,
maka berarti dia bukan termasuk ulama. Dia mirip dengan ulamanya Bani Israel, yaitu tarakul haqqa li ajlid dunya, meninggalkan kebenaran demi untuk mendapatkan dunia. Kita tulis di sini sifat yang keempat, meninggalkan kebenaran demi untuk mendapatkan bagian dunia atau menjual agama demi dunia. Baik. Kemudian kita lanjutkan as-sifatul khamisah. Sifat yang kelima. Masih diambil dari surat Al-Baqarah, ini ayat yang 42. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Sifat yang kelima adalah lubsul haqq bil batil, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Fahadihi sifatun madhmumatun dhammallahu biha ulama'u bani Israel wa huwa luqsul haqqi bil batil. Inilah sifat kelima yang Allah mencela bani Israel gara-gara bani Israel punya sifat ini. Luqsul haqq bil batil, suka mencampur adukan antara hak dengan batil. Wa hakadha kullu bid'ah, kata beliau. Maka demikianlah semua kebid'ahan. Fa inna haqiqata kulli bid'ah lubsul haqqi bil batil. Karena kebid'ahan itu hakikatnya sama seperti ini. Kebid'ahan itu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang hak demi untuk kebatilan bid'ah mereka. Orang-orang Khawarij ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang hak. Ayat apa itu? Ayat apa yang dipakai oleh Khawarij untuk mengkafirkan Ali? Surat Yusuf. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ali bin Abi Thalib merespon. Beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu kebenaran itu ucapannya dia, karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diinginkan dengannya, diinginkan dibaliknya adalah kebatilan. Maka demikian juga semua bid'ah, semua bid'ah oleh ahli bid'ah itu pasti ketika memunculkan bid'ahnya pasti bawa-bawa dalil. Kita melihat berbagai macam solawat-solawat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Solawat-solawat dengan lafal-lafal yang bid'ah, dengan lafal-lafal yang gulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlebih-lebihan kepada Nabi. Dengan jalan atau cara-cara kaifiah-kaifiah yang juga bid'ah, sambil nyanyi, sambil joget, ikhtilat antara laki dengan perempuan, dibikin konser apa. Nah, ini kebid'ahan. Ketika mereka melakukan hal tersebut, ada dalilnya enggak? Ada, kalau bicara dalil ada. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh, kita ini disuruh solawat, kok inti ngelarang solawat-solawat gitu. Mereka membawakan dalil. Taib, maka kalau dalil pasti ada, bid'ah-bid'ah itu pasti ada dalilnya. Tapi yang jadi masalah adalah istidlal, penempatan dalilnya. Yang jadi masalah adalah penempatan dalilnya. Makanya istimewanya ahlu sunnah ini, mereka bukan hanya bisa berdalil, tapi mereka bisa menempatkan dalil sesuai dengan yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Makanya penting yang ketiga ini, bukan cuma Al-Quran dan sunnah, tapi yang ketiga inilah yang membedakan antara kita dengan ahli bid'ah. Apa itu? Fahmus salaf, pemahaman para salaf. Ini yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah.
Syekh Abdul Aziz Ar-Rais pernah mengatakan inna mimma tamayaztum bihi ahlas sunnah an kulli an jami'i tawaif ahlil bid'ah annakum qayyattum afhamakum bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmi salafi hadhihi al-ummah. Kata beliau, sesungguhnya yang membuat kalian berbeda dengan semua kelompok ahlil bid'ah, semua kelompok yang menyimpang, yang membuat kalian beda bukan Qur'annya, bukan hadisnya, sama kalian dengan mereka. Tapi yang membuat kalian berbeda dengan mereka adalah kalian mengikat pemahaman kalian dengan Al-Quran dan Sunnah ditambah apa? Pemahaman para salaf. Itu yang enggak dimiliki sama ahlil bidah. Kayak tadi misalnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para sahabat tahu enggak ayat ini? Ya, para salaf tahu enggak ayat ini? Nemen tahu nih. Tapi adakah di antara mereka yang melakukan ayat ini, mengamalkan ayat ini seperti pengamalan mereka? Hah? Tidak ada. Ya, tidak ada yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan dari solawat-solawat tersebut. Ya, maka semua kebid'ahan itu pasti dicampur adukkan dengan hak. Ya, karena kalau enggak dicampur adukkan dengan hak, enggak payu bid'ahnya. Iya, enggak laku bid'ahnya. Makanya pasti dibumbui dengan hak, dengan kebenaran. Ya. Wa hakadha kullu syubha fa inna haqiqataha lubsul haqqi bil batil lidha ishtabaha fiha al haqq bil batil. Demikian juga syubhat. Ya, syubhat, kerancu-rancuan dalam agama. Dan syubhat itu pasti sifatnya mencampur adukkan antara hak dan batil juga. Ya, syubhat ini. Makanya sebagian orang tertipu dengan syubhat itu karena yang mereka lihat cuma sisi apanya? Sisi haknya saja. Yang mereka lihat hanya sisi haknya. Mereka tidak melihat sisi batilnya. Baik. Kemudian as-sifatus sadisah. Sifat yang keenam. Wa taktumul haqqo. Ya, qala subhanahu wa taktumul haqqo. Masih di ayat 42. Yaitu menyembunyikan kebenaran. Ya, ini belum ditulis tadi ya. Sifat yang kelima tadi, mencampur adukkan antara hak dan batil. Yang keenam tadi, menyembunyikan kebenaran. Tapi di sini kata beliau, wa kitmanul haq li ajli riyasah, menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan kedudukan. Fa inna bani Israil katamul haq ma'a ilmihim bi anna nabiyallah huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yabqa lahum minar riyasah wa ghairi dhalik. Mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil ini tahu. Berutukondi. Tahu dari kitab mereka, Taurat, Injil, itu wahyu Allah semua yang menginformasikan bahwasanya nabi yang terakhir diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Mereka tahu tentang Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Ya, kata Allah dalam surat Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Mereka dapati nama Muhammad itu termaktub di dalam kitab mereka. Ya, demikian juga dalam kitab Injil. Dalam ucapan Nabi Isa alaihi salam ketika mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, sudah jelas dalam kitab-kitab tersebut. Namun mereka menyembunyikan hal tersebut. Kenapa? Karena Muhammad ini ternyata dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Bani Israel.
Kalau Muhammad ini dari kalangan Arab, berarti bangsa kita yaitu Bani Israel kalah dengan bangsa Arab. Padahal selama ini Bani Israel itu suka merendahkan bangsa Arab. Ya, bangsa Arab ini dianggap sebagai kaum rendahan, al-aradhil, ya, kaum yang terbelakang. Kok bisa tahu-tahu muncul dari situ seorang nabi? Allah mengutus nabi dari kalangan orang-orang rendahan ini, bukan dari Bani Israel. Kalau Bani Israel ini memang adalah kaum yang dipilih sama Allah Azza wa Jalla. Iya, dalam ayat yang ke berapa ini? Nah, ayat 47. Allah mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kata Allah, dan aku mengafdolkan, ya, faddaltukum, mengafdolkan kalian di atas semua umat. Sorry, Bani Israel adalah kaum yang paling afdol ketika itu. Namun tatkala mereka lebih memilih untuk kufur, lebih memilih untuk menjadi orang kafir, maka tidak ada keafdolan sama, tidak ada kelebihan, keutamaan pada mereka. Justru yang menjadi kaum yang dilebihkan oleh Allah, kaum yang terbaik adalah nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, berubah menjadi nabi dan para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang menjadi umat terbaik. Ya, maka Allah menyindir Bani Israel, sudah memperingatkan Bani Israel di ayat sebelumnya. Ini ayat 41 ini, wala takunu awwala kafirin bih. Kalian itu jangan menjadi orang-orang yang pertama kali kufur kepada Muhammad. Harusnya kalian menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Muhammad. Karena kalian sudah punya infonya, kalian sudah punya datanya, ciri-cirinya nabi bagaimana, munculnya kapan, kalian sudah punya datanya itu. Harusnya itu modal kalian untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada beliau. Tapi ternyata tidak. Orang-orang Arab, Arab-Arab jahiliyah, yang mereka ini orang yang buta sama kitab suci, gak diturunkan wahyu sama mereka, ya, barbar hidupnya. Justru mereka yang menjadi kaum yang pertama kali beriman, dan kalian justru menjadi kaum yang pertama kali kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah peringatkan, wala takunu awwala kafirin bi. Jangan menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Muhammad. Diriwayatkan juga di dalam kitab-kitab sirah tentang ucapan Huyai bin Akhtab. Nah, Huyai bin Akhtab ini morotuwai nabi, mertuanya nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya enggak dianggap mertua, kafir kok. Bapaknya siapa? Sofia bintu Huyai. Huyai ketika nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Huyai bin Akhtab mengucapkan diucapkan selamat oleh orang-orang Arab Yathrib. Oleh orang-orang Arab Madinah. Itu komplotannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka masih tidak beriman kepada Nabi. Bukan Ansor, bukan. Kata mereka, marhaban bi kudumi nabiyikum. Ya, selamat atas kedatangan Nabi kalian. Ya, kata orang-orang Yahudi, bal nabiyukum. Tuh, kok Nabi kami? Ya, Nabi kalian itu. Bukan Nabinya Bani Israel, Nabinya kalian itu, orang Arab. Maka kata orang-orang Arab Yathrib, afalam taqulu anna nabiyya qad jaa fi akhiriz zaman. Bukankah kalian sering mengucapkan bahwasanya akan ada seorang nabi yang datang di akhir zaman? Ya, ini nabinya sudah datang. Maka kemudian Huyai bin Akhtab mengatakan, amma hadza law jaa bi kulli ayatin ma qabilnahu. Adapun ini, Muhammad ini, meskipun dia datang dengan membawa semua bukti-bukti kenabiannya, kami tolak. Apa alasannya? Fan nabiyyu minna la minkum. Nabi itu dari kami, bukan dari kalian, bukan dari orang-orang Arab. Ini ucapan Huyai bin Akhtab. Tapi kembali ke sifat yang keenam, mereka menyembunyikan kebenaran demi untuk mendapatkan kedudukan. Tidak mau menampakkan kebenaran tersebut.
Fa'idhan minas sifatil madhmuma katmul haq li ajli riyasati wal makanati wal jah. Oleh karenanya di antara sifat yang tercela adalah diam terhadap kebenaran demi untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan atau mendapatkan kehormatan. Walaisal murad birriyasah an yakuna ar-rajulu dza mansibin wa an yakuna malikan aw ra'isan lidaulah. Bukan berarti maksudnya seorang itu dilarang untuk menjadi raja, seorang dilarang untuk menjadi penguasa, pemimpin, bukan. Wa innamal murad al-jah wa an yakuna lahu makana. Tapi yang dimaksud di sini adalah kau demi untuk mendapatkan kekuasaanmu itu kau tidak mau menampakkan kebenaran. Ya, kau sembunyikan kebenaran tersebut. Padahal sudah jelas yang hak dan yang batil, namun tidak kau ungkap. Ya, supaya posisimu ini tidak terganggu. Kedudukanmu itu tidak tergoyahkan. Kata beliau, "Wa hadzal amru khatir lil ghayah wa minal asbabil azimah lidukhulin nar." Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Sifat seperti ini adalah sifat yang berbahaya. Mempertahankan kebenaran, mempertahankan jabatan, kedudukan dengan diam terhadap kebatilan, tidak mau menampakkan kebenaran. Ya. Karena itu adalah sebab yang terbesar di antara sebab-sebab masuk ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah." Tidak bermanfaat bagiku hartaku. Ya, orang-orang yang disiksa di neraka mereka mengatakan tidak bermanfaat bagiku harta yang dahulu aku kumpulkan ketika di dunia. Halaka anni sultaniyah, dan hancur sudah jabatanku ketika di dunia. Mana ini? Di neraka kok jabatanku habis? Dulu saya di dunia itu dihormati sama orang. Kok di neraka saya enggak punya jabatan? Entek jabatannya. Habis kedudukannya. Tidak ada lagi orang-orang yang menghormati dia. Ya. Ai halaka anni jahi wa makanati wa kama qala subhanahu tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan itulah negeri akhirat, yaitu surga. Naj'aluha, yang kami jadikan surga ini, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan di dunia ini, yang tidak menginginkan ulu, kedudukan yang tinggi di dunia ini, enggak pengin popularitas, enggak pengin terkenal, enggak pengin dihormati, enggak edan sama penghormatan, enggak. Wala fasada, dan mereka juga tidak menginginkan atau tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wan nasu fi hadhihi al-ayah aqsamun arba'ah." Kita lihat ayatnya. Surat Al-Qasas ayat berapa tadi? 83, berarti akhir-akhir. Nah, ini. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang kami siapkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan popularitas di dunia dan juga tidak berbuat kerusakan. Taib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini manusia terbagi menjadi empat. Ini di bawahnya apa ya? Manusia terbagi menjadi empat. Kelihatan ya? Hah? Oh, ini bisa digedek no. Yang pertama kata beliau, jenis yang pertama
yuridu fasadan wala yuridul uluwa fil ard. Berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan artinya kemaksiatan ya. Berbuat kerusakan artinya kemaksiatan. Berbuat kerusakan tapi tidak ingin tidak ingin kedudukan. Siapa mereka contohnya? Contohnya kata beliau adalah wa hadza halu qutta'it tariq. Contohnya adalah para kriminalitas para kriminal. Ya preman, bajing loncat, begal. Mereka berbuat maksiat tapi ingin terkenal enggak? Wah bahaya kalau terkenal. maling-maling, rampok-rampok. Mereka enggak ingin terkenal, enggak ingin popularitas. Jangan dikira tawadhu mereka ini. Tapi yang mereka lakukan adalah kerusakan. Ada orang-orang yang kayak gini. Dia berbuat kerusakan tapi enggak ada sama sekali keinginan untuk terkenal. Ini cuma contoh saja ya, kriminal. Nanti contoh-contoh yang lain ya masukkan ke sini sendiri. Kemudian golongan yang kedua, yuridu fasadan wa uluwan fil ard. Berbuat kerusakan dan ingin kedudukan. Berbuat maksiat tapi plus haus terhadap kedudukan. Siapa mereka? Wa hadza yatsuru fis salatin wal hukam. Ini banyak terjadi pada para penguasa. Ya, para penguasa-penguasa atau pemimpin-pemimpin. Ya, mereka berbuat maksiat dengan kepemimpinannya itu. Tapi plus mereka juga ingin kedudukannya itu tetap eksis. Ya, paham ya bedanya sama yang pertama tadi ya? Baik. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, yuridu uluwan fil ardi wala yuridu fasada. Ingin kedudukan dan tidak ingin ini dan tidak ingin kerusakan. Ya, ada orang-orang yang dia tuh pingin orang-orang itu menghormati dirinya. Ya, dia punya kedudukan yang bagus di masyarakat. Tapi dia enggak berbuat maksiat, dia enggak berbuat kerusakan, enggak menginginkan kerusakan kepada masyarakat. Siapa mereka? Siapa kira-kira? Ini yang sedang kita bahas ini. Hah? Kebanyakan para ulama. Ya kata beliau, wa hadza yaktsur fil mutafaqqah mutafaqqiha wa ahli al-ilm. Ini kebanyakan terjadi pada orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah. Ya, mereka pingin punya kedudukan di masyarakat. Tapi mereka tidak melakukan kerusakan, tidak berbuat maksiat, enggak. Mereka hanya ingin supaya orang-orang itu hormat sama dia, orang-orang itu ya, apa istilahnya? Ya, orang-orang hormat, nurut sama dia, apalah istilahnya. وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ. Ini yang sedang kita bahas, kata beliau. Dengan firman Allah, وَلَا وَتَكْتُمُ الْحَقِّ. Kalian menyembunyikan kebenaran. يُرِيدُ الْعُلُوَ فِي الْأَرْضِ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ مَكَانَ مَكَانَ فَيَكْتُمُ الْحَقِّ الَّذِي يَتَنَافَ مَعَ عُلُوِهِ فِي الْأَرْضِ. Maka inilah kondisi sebagian ulama, sebagian ustaz, yang mana mereka ingin kedudukan dengan cara menyembunyikan hak. Ya, dengan cara diam terhadap kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu bertentangan dengan kedudukan yang sedang dia jabat. Ya, karena kalau saya ngomong habis anjlok sudah kedudukan saya. Ya, enggak dihargai lagi saya sama masyarakat. Enggak ada yang mau cium tangan saya nanti. Repot nanti. Iya. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat kata beliau, la yuridu uluwan fil ard wala fasada, tidak ingin kedudukan dan tidak ingin kerusakan. Haula humul muttaqun. Nah, mereka inilah
orang-orang yang bertakwa. Ini ulama su ya, tak tambahi saja. Nanti dikira semua ulama lagi. Yang keempat, tidak ingin kedudukan dan tidak ingin berbuat kerusakan. Inilah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, as'alullaha yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang keempat ini. Ya, tidak ingin popularitas, enggak ingin kedudukan. Ya, tapi di satu sisi juga tidak berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Nah. Kata beliau, wa hadzal amr wa in kana sahlan fil bayan lakinnahu sa'bun fil amal. Ini penjelasan yang tadi kita sebutkan. Ketokane gampang dijelaskan. Ya kan? Jelasnya gampang, akan tetapi mengamalkannya kata beliau susah. Sa'bun fil amal, fattajarrud lillah wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tajarrud an hududin nafs min hubbil ului fil ard wa tasaddur wa an yakuna lirrajuli makana amrun azim. Seorang diuji dengan popularitas, ngempet supaya pengen enggak terkenal, ngempet supaya enggak pengen mendapatkan jabatan kedudukan, itu sangat susah sekali. Antum gimana perasaannya jemaah? Ada antum punya jasa yang banyak untuk kaum muslimin, suka membantu kaum muslimin. Tapi ya gitu, antum enggak pengin popularitas. Ya, antum pengin supaya amalan antum itu tersembunyi hanya antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang-orang yang hasad kepada antum mengatakan, "Ah, kau ini enggak ada andilnya terhadap kaum muslimin. Enggak ada, enggak punya empati terhadap kaum." Padahal selama ini yang bantu itu antum. Iya, selama ini yang bantu mereka antum, cuman mereka enggak tahu. Terus kemudian datang orang-orang hasad menuduh seperti itu. Apa jasamu kepada umat Islam? Padahal sing bangun masjid misalnya antum, yang biayai orang-orang miskin antum. Ya kan? Dan pondok-pondok atau apa banyak amalan, tapi enggak ada yang tahu. Antum memang enggak pengen popularitas. Iya. Terus tahu-tahu datang orang menuduh antum seperti itu. Antum ini enggak ada andilnya sama umat Islam. Enggak ada jasanya sama sekali sama umat Islam. Gimana antum? Hah? Kalau kepancing repot. Iya. Ya kan? Kalau kepancing jare sapa? Sing bangun masjid iki ana. Lah ini habis semua antum sudah. Ente yang ngasih makan ana bilang gitu. Ya, kecuali kalau memang dalam rangka yang genting ya, dibolehkan. Ya, bukan dalam rangka untuk tafakhur, berbangga dengan amalannya enggak, tapi hanya untuk menolak tuduhan. Itu diperbolehkan. Seperti yang dilakukan sama siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan dituduh korupsi di zamannya itu dulu. Ya, dituduh nepotisme juga karena memperkerjakan sebagian keluarganya di pemerintahannya. Ya, dan dibantah sama Utsman dengan cara apa? Utsman bongkar semua kebaikan-kebaikannya. Ya, kalau aku dituduh korupsi, aku dituduh gila jabatan, maka Utsman bertanya, siapa yang dulu membiayai pasukan Jaisul Usrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang beli sumur Ruman, sumurnya Yahudi itu loh, yang dipakai gentian habis itu? Itu diomongkan semua sama Utsman bin Affan. Tapi bukan dalam rangka berbangga, dalam rangka menolak apa? Menolak tuduhan. Karena dampaknya luar biasa itu, karena Utsman posisinya sebagai penguasa ketika itu. Nah, kalau kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, apa dampaknya? Kalau dampaknya memang dahsyat, boleh kita membela diri. Ya, tapi kalau enggak ada dampaknya, cuma nama baik kita tercoreng. Alah. Nama baik tercoreng. Kenapa emang kalau nama baik tercoreng? Enggak masalah. Ya, selama itu tidak ada dampak yang dahsyat, maka tetap sembunyikan amal soleh tersebut. Ya, maka ini sekelas beliau saja mengakui sendiri bahwa ngomong tok gampang, tapi sa'bun fil amal, ketika kita dihadapkan dengan situasi seperti itu susah. Ya, maka kita berharap kepada Allah jangan sampai dikasih situasi seperti itu. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang menolak diajak berzina oleh Zulaikha.
atau tentang keistimewaan dari salah satu 6 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Warajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Mati. Ya. Kita menceritakan tentang kisah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda atau seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya, punya kedudukan. Tapi ternyata laki-laki ini mengatakan, inni akhafullah, aku takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enteng gak ngomong kayak gini? Hah? Enteng, ustaz yang nyampaikan juga enteng. Tapi kalau kedaden temenan, wallahu a'lam bisawab. Ya, kalau kejadian beneran, wallahu a'lam. Di situ keimanan diuji. Maka mudah-mudahan jangan sampai ketemu peristiwa kayak gitu. Ya, dan dihindari, jangan malah didatangi. Hal-hal yang bisa membuat peristiwa seperti itu jangan malah didatangi, tapi dihindari, karena kita tahu kadar keimanan kita tidak akan mungkin bisa menghadapi fitnah kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian sifat yang ke-7. Kurang berapa menit? 7 menit. Pas berarti sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7, qala subhanahu wa aqimus shalah. Allah mengatakan tadi di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah. Ayat yang 43. Wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata beliau, famin sifati ulama'id dhalalah annahum la yajma'una bainal ilmi wal amal. Di antara sifat dari ulama-ulama su, ulama-ulama sesat, yaitu mereka tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, tidak menggabungkan antara ilmu dan amal. Fa indahum ilmun lakinnahum laisu ashaba a'mal atau ashaba amal. Mereka punya ilmu namun mereka bukan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wa akasa dzalika sifat ulama'il haq annahum ahlu ilmi wa amal. Wal ilmu ma'al amal min haitsul jumlah qisman. Berbeda dengan ulama-ulama haq. Ya, ulama-ulama yang hakiki. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa al-maghdub? Al-Yahud. Karena mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan. Sedangkan ad-dhalin an-nasara, karena mereka beramal tanpa ilmu. Berbeda dengan Islam, kaum muslimin, mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Kata beliau, al-ilmu ma'al amal min haitsul jumlah qisman. Ilmu yang diamalkan itu secara umum ada 2 jenis. Al-qismul awal al-amalul wajib. Nggak usah ditulis ya, suhennya. Jenis yang pertama adalah amalan-amalan yang wajib. Wa hadza la yajuzu li 'alim wala li ghairihi an yatrukahu. Maka yang wajib ini tidak boleh bagi orang yang berilmu atau selainnya untuk ditinggalkan, untuk meninggalkan amalan wajib ini. Li'annahu wajib ka iqamatis shalah wa ada'iz zakah ila akhiril wajibatil katsirat. Seperti menunaikan salat, zakat dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban. Ya, maka kalau ada ulama, ustadz meninggalkan yang wajib, padahal dia bukan termasuk orang yang mendapatkan udzur untuk meninggalkan hal tersebut, maka dia bukan ulama yang hakiki. Ya, bukan ulama yang hakiki. Ada ustadz, posoan kok gak poso?
padahal bukan musafir, ya kan, bukan apa, orang yang sakit, ya bukan wanita yang haid juga, ya, atau kalaupun dia sakit, tapi sakit yang ringan, panu, kades, kurap, nggak poso. Kenapa? Iya, Allah berfirman dengan ilmunya, dia berdalil tuh, labsul haqqi bil batil, mencampur adukan antara hak dan batil. Kamu kan cuma sakit panu, kenapa kok enggak puasa? Iya, karena namanya sakit boleh enggak puasa. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ada dalilnya. Padahal cuma malas aja puasa. Tapi ya hando pakai dalil. Iya, kamu kenapa enggak sholat? Katanya ulama, katanya wali, kok enggak sholat? Sholat itu tujuannya mengingat Allah. Allah berfirman dalam surah Thaha, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Sedangkan seorang wali itu senantiasa ingat kepada Allah. Maka berarti enggak salat gitu. Malas salat tapi pakai alasan tadi, wali itu ingat kepada Allah, jadi enggak wajib salat lagi, sudah makrifat. Maka dia bukan ulama yang hakiki. Ini jenis yang pertama, amal yang wajib. Yang kedua, al-mustahab, amalan yang mustahab. Wa hadza tarkuhu laisa muharraman wa fi'luhu ta'ah wa qurbatan yuhibbuha Allah subhanahu. Meninggalkan yang mustahab, dosa enggak? Tidak berdosa. Sunnah, kalau bahasa fikihnya sunnah. Ditinggalkan tidak mengapa, dikerjakan mendapatkan pahala. Maka mengerjakan yang mustahab ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman. Ini hadis qudsi yang disebut dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hamba tersebut melakukan yang aku wajibkan atasnya. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Setelah melakukan yang wajib, hambaku ini terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, yang mustahab-mustahab. Sampai kapan? Hatta uhibba, sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Jadi apa dulu yang dikerjakan? Wajib dhisik, mimma iftaradtuhu, yang aku wajibkan. Kurang tetap sampai Allah cinta kepadanya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku lu qali hadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.